Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nada Leru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 31 Oktober 2024, Kamis Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Frater Charlie K.U. S.V.D. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada hari ini saya beri judul menjadi utusan di tengah hidup yang penuh risik. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus yang didatangi oleh beberapa orang Farisi. Ada dua poin penting yang menjadi permenungan kita pada hari ini. Pertama, dalam perjumpaan itu Yesus diminta untuk meninggalkan Yerusalem karena Herodes hendak membunuhnya. Menariknya, Yesus dengan gagah berani justru memberikan jawaban yang boleh jadi tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh orang-orang Farisi. Kata Yesus, "Pergilah dan katakanlah pada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari ketiga akan selesai." Yesus lalu melanjutkan, "Sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Keberanian semacam ini barangkali lahir dari komitmen yang teguh terhadap tugas perutusannya ke tengah dunia. Yesus paham betul bahwa misinya di tengah dunia bukanlah misi yang mudah, melainkan misi yang penuh risiko sampai dengan pengkhianatan dan kematiannya di salib. Kedua,
Yesus dengan kata-kata ini, "Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anak sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap." Yesus sedang menunjuk bahwa kegembiraan dalam perutusannya adalah kerinduan yang mendalam untuk membawa orang-orang yang mendengar pewartaannya ke jalan pertobatan, jalan yang membawa kepada keselamatan. Ibu bapa, saudara dan saudara terkasih di dalam Kristus, hidup kita sebagai murid-murid Kristus selalu terentang di dalam ajakan marilah dan perintah untuk pergi. Setiap kita melalui tugas dan tanggung jawab kita telah dipanggil untuk menjadi saksi tentang kebenaran dan kemurahan hati Allah yang tidak hanya membebaskan tetapi berdaya memerdekakan sesama dari berbagai macam kegelisah, kecemasan dan kemurungan hidup. Kita dibaptis untuk senantiasa menjadi pelayan yang secara konsisten menghargai kemanusiaan yang melekat di dalam setiap pribadi. Kita diutus dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan, mengupayakan tercapainya hak hidup orang lain secara memadai dan menjadi pembawa damai di tengah kecenderungan masyarakat untuk saling membenci dan menindas satu sama lain. Kita diutus untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang penuh kasih dan perdamaian, serentak menjadi nyala api harapan untuk hidup yang lebih baik. Ibu bapa, saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita tidak dapat memungkir bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Mereka yang menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Mereka yang mengalami kesendirian karena kehilangan kepercayaan pada sesama akibat pengkhianatan dan manipulasi. Serta mereka yang mengalami krisis harapan akibat rumitnya hubungan dengan sesama dan mungkin juga Tuhan. Tugas kita bukan lagi hanya mendoakan mereka, melainkan untuk bergerak keluar dan menemukan mereka, mendengarkan mereka bercerita tentang hidup mereka dan membantu meneguhkan mereka dengan kehadiran dan baik dan semua bentuk bantuan yang bisa kita berikan, baik itu dukungan moral maupun materi. Kita juga sadar betul di dalam kenyataan menghayati hidup perutusan kita masing-masing, komitmen kita acapkali diuji dengan berbagai macam bentuk penolak, kecurigaan, sikap acuh tak acuh, sampai dengan ancaman-ancaman yang membahayakan hidup kita. Sebagai manusia, semua bentuk penolakan dan kecurigaan ini jelas bisa melemahkan semangat. Namun hal ini tidak terus belajar dari Yesus sendiri untuk secara berani hidup dalam sekian banyak risiko. Semoga Allah yang memanggil dan mengutus kita senantiasa meneguhkan kita dalam tugas dan perutusan kita masing-masing. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nederlero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.